Kalian akan mengizinkan ibu hamil memotong antrian? Maaf, semua yang ada di sini memotong antrian. Baiklah. Filmnya akan segera dimulai sekarang. Selamat menonton. Hey. Ini Nick. Aku membutuhkan cuti hamil yang sangat panjang. Dah. Tiketnya satu ya. Terima kasih, Dok. Aku beli tiketnya. Aku mau beli tiket untuk ibu hamil. Terima kasih. Aku juga mau membeli tiket. Silakan. Antrian para ibu hamil lebih pendek. Aku punya tips dan trik yang bagus. Panggil aku Phil yang sedang hamil. Oh, itu pasti menyakitkan. Ah, plasenta. Wow, dia aktor yang sangat alami. Permisi ya, berikutnya aku. Baiklah, silakan duduk. Oh, astaga, trimester kedua memang benar-benar seru. Lihatlah efek khusus ini. Hai, kami mau beli semuanya. Oh, popcorn rasa ikan, lalu keju, dan susu. Tambah coklat untuk dibawa. Campur semuanya. Tunggu dulu. Aku punya yang spesial untuk kalian. Menu andalan kami untuk ibu hamil. Tusuk acar dengan tusuk kayu. Celupkan ke kocokan telur. Lalu tepung, kocokan telur lagi, dan remah-remah roti. Goreng acar dalam minyak biji bunga matahari sampai warnanya keemasan. Masukkan acar yang sudah jadi ke ember karton. Wow, acar goreng menakjubkan. Kami ambil semuanya. Ini untukmu, terima kasih. Sama-sama. Iyuh, tidak enak. Permisi, maaf, permisi. Phil, ini kursiku. Di mana aku harus menaruh wadah popcornku? Iya, di atas perutku. Oh, kenapa aku nonton film seram seperti ini? Ah, monster! Sayang, jangan ditonton. Buatlah bingkai kacamata tiga dimensi dari kertas busa. Tempelkan lensa filter foto berwarna. Kemudian lem seluruh bagiannya. Tempel kacamata di kaos putih. Gambar wajah menggemaskan dengan cat. Lalu bintik wajah. Phew, monsternya pergi. Sudah tidak seram lagi. Sekarang kau boleh menonton, sayang. Tempat ini panas sekali. Aku memerlukan udara. Aku mengalami kontraksi, tolong. Baiklah, tarik napas, keluarkan. Oh, berangin, lagi, napas panjang. Bagus sekali. Sudah selesai, pertanda palsu. Tunggu dulu, bisa bernapas lagi ke arahku? Ini bagus semuanya. Dingin sekali. Aku harus menghangatkan diri. Aku akan matikan AC-nya. Ini panas sekali. Aku tidak bisa bernapas. Kami kepanasan. Nyalakan AC-nya. Tidak, terlalu dingin lagi. Matikan. Berikan remote-nya. Ini, peganglah kucingku. Ini pengatur suhu yang lembut. Buat bentuk oval dari bahan yang lembut. Tambahkan telinga dan ekor yang sudah diisi. Pasang resleting di bawahnya. Tambahkan kain felt di telinga kucing dan wajahnya. Jahit semuanya. Jahit kaki kucing yang lembut. Masukkan selimut di dalamnya. Ini harus aku apakan sekarang? Buka resletingnya dan keluarkan selimutnya. Oh, terima kasih. Masalahku dengan suhu sudah selesai.
Oh, popcornku. Popcorn. Ini lezat. Terima kasih, Bu. Oh, sayang. Kau juga mau makan popcorn ya? Ibu akan menyuapimu. Selamat datang di sini. Diukur dulu ya. Baris kedua. Silakan masuk. Berikutnya. Kau di baris pertama. Silakan. Selamat menonton. Kau duduk di baris kedua. Tunggu dulu. Kau seorang pria. Baiklah, duduk di bangku baris pertama. Hai kawan-kawan, di sini benar-benar nyaman, iya kan? Hei, aku kehabisan popcorn. Aku juga, tapi aku tahu cara mengisinya. Remote ajaib camilanku. Perhatikan. Letakkan cetakan remote di casing transparan. Tempel tombol remote bekas pada casing. Tambahkan tulisan pada tombol dengan spidol. Tinggal panggil pelayan saja. Aku datang. Satu, dua, tiga. Dan dia datang. Hei semuanya, ini camilan kalian. Wow, aku juga mau. Pelayan? Lagi? Baiklah, aku datang. Ini pesanannya. Berikan remoteku. Pelayan? Ini permenmu. Ini airnya. Ini soda. Permen karet. Berikan remotenya sekarang. Hei semuanya, semoga ini cukup sampai filmnya selesai. Aku akan ambil remotenya. Film ini menyedihkan sekali. Aku tidak percaya. Anjing malang itu terus menunggu pemiliknya. Aku tahu, Julie. Jadi bagaimana perasaanmu? Ini sangat tidak adil. Terima kasih, dokter. Berikutnya aku. Titanic membuatku trauma. Ini menyedihkan sekali. Ini benar-benar konyol. Astaga, ini menegangkan. Cek di semua bioskop untuk ibu hamil. Ini dokumenter hormon. Aku mau beli nacho, Pepsi, dan juga popcorn. Terima kasih. Lagi? Tunggu sebentar, aku akan bantu. Ini dia. Jiplak bawa gelas Pepsi di atas karton. Lalu gunting. Buat sayatan di sepanjang lingkaran. Tekuk ke arah luar. Letakkan gelasnya. Taruh keripik di atas wadah. Ini adalah paket calon ibu. Terima kasih, ini sangat berguna. Nikmati filmnya, aku harus membersihkan ini. Maaf ya, ini adalah kursiku. Astaga, popcornku tidak muat lagi. Hei kawan, pinjamkan gelasmu. Nah, sekarang bisa berdiri tegak. Tempelkan gelas Pepsi di bagian bawah wadah besar popcorn. Popcornku hampir habis. Maukah berbagi? Berikan padaku. Oh, terima kasih. Kami mau beli permen karet dan air. Jadi, kau sudah tahu apa jenis kelamin bayimu? Sekarang cepat tiup balonnya. Ah, bayinya perempuan. Selamat ya. Sayang, kau dari mana? Aku punya kejutan. Aku hamil. Kau senang? Oh, astaga. Oh, iya. Itu kabar yang sangat bagus. Suka bioskop untuk ibu hamil kami? Beri komentar tips dan trik apa yang paling kalian suka. Dan jangan lupa untuk memberi suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru yang seru dari Trum Trum.